Minangkata rekah keur ngaroncatkeun widang atikan turta ngawangun sumber daya manusia anu pinunjul, pangwangunan infrastruktur kudu dipaju kalawan maksimal. Eta hal teh pikeun ngawangun sarta ngahasilkeun lulusan anu punjul bari kualitasna hade sarta mampu makalangan di dunia internasional. Dunia atikan di Jawa Barat geus nincak mangsana makalangan di dunia internasional. Mangpirang tareka dilakonan ku sababaraha universitas atau paguron luhur di Jawa Barat, selesai jina ngawangun infrastruktur anu hade sangkan jaga, lulusan universitas bakal mampu makalangan di dunia internasional, serta mampu ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat. Peresmian ini adalah semangat baru untuk membangun peradaban. Artinya begini, ada dua tugas perguruan tinggi yang ada, pemberdayaan dan pemberdayaan. Di sini tentu akan kami juga memulai di tempat ini yang terkait dengan perubahan kurikulum entrepreneurship, sehingga fokusnya nanti kepada pemberdayaan masyarakatnya yang terkait dengan kesejahteraan akan berkesinambungan. Kira-kira seperti itu. Semangat Desember, semangat Ombas Generata, semangat Juanda, semangat Dewi Sartika akan lahir dari tempat ini dan menyebar. Menguasai teknologi tinggi ya, sehingga dengan kampus-kampus yang lain, dengan sumber daya manusia yang lain yang dibangun oleh kampus-kampus yang lain, kita berharap ya ke depan tentu hadir industri pengolahan yang baik terhadap sumber daya alam yang melimpah di negeri kita, sehingga ada proses hulu tengah hilir. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.